guys. Selamat pagi. Hari ini saya mau kasih cerita aja kamu main. Pengalaman-pengalaman saya yang saya ikut dulu di GDC ya. Tendingan makan Maggie. Walaupun sudah dua tahun ke tiga tahun yang berlalu, tapi saya masih ingat lagi kenangan-kenangan saya. Jadi saya mau kasih kunci-kunci kamu lah pengalaman saya ikut tuh makan Maggie. Itu Maggie memang padas dan ramai yang ikut. Jadi nanti saya kasih tahu kamu itu video yang bikin malu dia, bukan lelaki yang menang, perempuan yang menang. So jangan kamu pikir perempuan tidak kuat makan lah. So untuk kamu nanti kamu tengok tu video nanti. Ah guys, ingat dalam mangkuk puisi habis, dalam mulut puisi habis ya. Agar ada nafas, ada tubuh lah, yang ada tubuh. Cepat cepat cepat, siapa yang kasih habis? Tidak tahan, jangan terkacau. Cepat 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 cepat. Boleh minum, tidak masalah, boleh minum. Kalau pedas boleh minum, kalau pedas boleh minum. Nah, si Jen menggagal-gagal sudah kepedasan. Nah, kau tinggal si Jen. Buat apa kau kipas? Bukan panas, itu pedas. Cepat-cepat, gue harusnya lebih tahan. Tapi kau menangis, Bang. Kenapa, Bang? Dikasih makan, kau menangis. Jaga kentang belakang. Cepat-cepat, kasih habis. Bagaimana Pak Jen? Kenapa Pak Jen? Kau menari enggak? Mulut bisa habis, dalam mulut bisa habis. Itulah cerita dia, kamu nampak juga itu kan yang saya makan Maggie. Bisa tidak boleh dapat lawan lah tuh perempuan di sebelah saya, memang kuat makan. Ada juga yang lelaki kuat makan, tapi dia lagi yang lebih hebat lah makan Maggie. So walaupun saya tidak dapat, tapi saya kanyang juga teman. Kanyang juga makan Maggie karena juga satu hati. So itulah pengalaman saya. So jangan lupa like and share and subscribe. Thank you guys. Mau makan mie juga ini, tapi bukan Maggie ya. Mau makan mie saja ini, sarapan pagi belum di kerja. Thank you guys. Ciao.